sedang melihat mereka. Tahukah mereka suara itu, yang nontonnya dan yang nyanyinya? Tahukah mereka kalau mereka mati saat ini tempatnya di mana? Jika mereka diperlihatkan tempatnya di mana, kalau mereka mati saat ini, mereka akan merangkak ke majelis ini. Fakulu jami'an ya Allah. Saudara kami, mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan, beri mereka hidayah, beri mereka taubat. Rabbi, kami tidak membenci mereka, kami kasihan kalau mereka wafat. Bagaimana mereka menghadapi Malaikat Israel di saat sakaratul maut mencekik mereka dan mencabut ruh mereka dengan kemarahan. Seluruh urat tubuh mereka menggenggam ruh itu. Tubuh tidak mau dilepas oleh Malaikat Israel dalam keadaan maksiat. Tubuh ingin ruh tobat dulu baru lepas. Namun Malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya dari seluruh uratnya. Ya Allah. Tubuhmu tidak ridho kau maksiat. Tubuh kita tidak ridho kita mengumpat. Mulut kita tidak ridho kita mencaci. Semua anggota tubuh kita ini mengagungkan Allah. Dicipta Allah, dari Allah, berasal dari ketiadaan. Hanya sebutir sel masuk ke sel telur. Inilah anugerah Allah, tubuhmu. Dan tubuhmu tidak ridho pada ruhmu jika kau maksiat pada Allah. Ya Allah. Dan tubuhmu akan dijadikan saksi di hadapan Allah. Apa saja yang diperbuat oleh tangan, apa saja yang diperbuat oleh mata, apa saja yang diperbuat oleh mulut, apa saja yang didengar oleh telinga, apa saja yang dia pikirkan. Rabbi, ratusan ibu muslimin muslimat bersatu di malam ini. Dan kau maha mengetahui apa yang sedang kami pikirkan. Maha mengetahui apa yang sedang kami rencanakan. Ya Allah. Beri hidayah mereka yang masih terjebak dalam dosa. Kami kasihan, Rabbi. Kasihani saudara-saudari kami. Jika mereka tidak kau tuntun pada hidayah, akhir mereka adalah api neraka yang kekal. Yang jika seseorang bernafas dari api neraka keluar ke bumi dan bernafas, tidak akan ada lagi kehidupan di bumi karena mati dan kering. Ya kalian bahwa para pendosa itu namanya dipanggil oleh malaikat Jabaniyah dari 19 pintu neraka. Para pendosa dipanggil oleh neraka untuk datang. Panggil kami dalam kelompok Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, dosa ayah bunda kami, panjangkan usia kami dalam rahmat dan afiat, beri kami kekuatan untuk menjauhi dosa. Kami lemah dalam menjauhi dosa, kami lemah daripada taat perintah menjalankan pahala. Siapa yang bisa kami adukan memberi kami kekuatan selain-Mu ya Allah? Ya Allah. Ya Allah. Kau sedang memandang kami dan sedang siap menentukan hari esok kami. Daripada musibah atau anugerah, maka ketentuan musibah jauhkan, ganti dengan anugerah. Ratusan ribu muslimin muslimat memanggil nama-Mu ya Allah. Kami gembira, kami bersyukur di saat saudara-saudara dan teman kami di seluruh dunia tenggelam dalam maksiat, Kau kumpulkan dan undang kami dalam kelompok pengampunan dan kelembutan-Mu. Alangkah baik dan indahnya Engkau ya Allah. Adakah yang lebih baik dari-Mu ya Rabb? Kami pendosa, tidak pantas bibir kami menyebut nama-Mu yang Maha Suci. Tapi bibir ini tidak bisa pula menyebutnya kalau bukan dengan izin-Mu. Berarti Kau izinkan kami menyebut nama-Mu. Berarti Kau izinkan kami meminta pada-Mu di malam penuh dosa ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Barat dan timur, seluruh provinsi, seluruh wilayah ramai dengan maksiat, meninggalkan masjid taklim, libur untuk malam tahun baru, meninggalkan salat isya, meninggalkan salat subuh demi meramaikan malam tahun baru. Apa yang Kau lihat di muka bumi kalau bukan siap Kau tumpahi bala dan musibah? Ya Allah, kelompok besar ini kecil dibanding yang bermaksiat. Ya Allah, namun Kau melipat gandakan setiap pahala menjadi 10 kali hingga 700 kali lipat. Lipat gandakan setiap kali kami memanggil-Mu, kami semakin mulia. Ya Allah, semakin kami memanggil nama-Mu, kami semakin beruntung. Ya Allah. Ya Allah. Jangan gelapkan wajah kami di saat gelapnya wajah para pendosa di yaumil qiyamah. Jangan buat bibir kami dan lidah kami memanjang ratusan meter diinjak-injak orang karena banyak berbuat dosa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Menyebut nama-Mu ya Rabb, kami masih asyik menyebut nama-Mu ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau beri kami bosan menyebut nama-Mu, terus menyebut nama hamba-hamba, lupa dengan nama Sang Pencipta. Ya Allah.
meriah atau semakin dimeriahkannya malam 1 Januari dengan panggung-panggung nyanyian dan panggung dosa, kami akan semakin meriahkan gemuruhnya namamu di malam ini, ya Allah. Namamu yang lebih berhak digemuruhkan dari semua nama selainmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seribu hadirin muslimin muslimat memanggil namamu dalam perkumpulan ini, ya Rabb, beri kami anugerah seluas-luasnya, lebih dari anugerah yang pernah kami terima sebelumnya, ya Allah. Jauhkan musibah dari kota kami, dari bangsa kami, dari kota Jakarta. Cukupkan banjir, cukupkan hujan yang membawa musibah, datangkan hujan yang membawa rahmat. Jauhkan musim kemarau yang membawa musibah, datangkan musim kemarau yang membawa rahmat. Dan bagi seluruh wilayah yang menyaksikan acara ini lewat streaming website secara langsung, dimanapun mereka berada, sertakan mereka dalam kemuliaan ini, ya Allah. Ya Allah. Di akhirat kelak, malaikat akan menyeru, mengangkat banyak muka-muka terangkat, dan malaikat berseru, inilah wajah, tampang-tampang orang yang menghina apa yang dimuliakan Allah dan memuliakan apa yang dihinakan Allah. Maka berjatuhan kulit wajah mereka karena malunya kepada Allah. Ya Allah, pastikan kami di kelompok Muhammad Rasulullah. Ya Allah, telah berfirman dalam hadis qudsi, ya bna Adam, inna kama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau datang padaku dan mohon pengampunan, berharap kepadaku pengampunan, kuhapus dosa kalian tanpa kuperdulikan lagi. Ya Allah, wahai keturunan Adam, lau balagat dunubuka anani sama, lau balagat dunubuka anani sama, lau balagat dunubuka anani sama, tumastaghfartani ghafartu lak. Wahai keturunan Adam, jika sampai dosamu memenuhi langit, lalu kau bertaubat padaku mohon pengampunan, kuhapus dosa kalian. Adakah yang lebih baik darimu, ya Allah? Kau menawarkan pengampunan pada orang-orang yang berdosa, kau undang mereka pada kelembutanmu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya
Ya Allah. Rasul bersabda, laula antadafanu la sa'altullah ayyusmi'akum min al-kubur. Rasul bersabda, kalau bukan karena takut kalian mati ketakutan, akan kuminta pada Allah kalian mendengar jeritan ahlul kubur. Ya Allah. Mereka yang masih menjerit hingga malam ini dari teman-teman kami atau saudara-saudari kami muslimin muslimat, mungkin mereka memanggil nama kami, hentikan maksiatmu. Aku merasakan pedihnya siksa kubur, himpitan bumi. Mungkin mereka sedang memanggil namamu untuk minta didoakan, dikirimkan hadiah pahala. Kami tidak mendengarnya, ya Rob. Jangan perdengarkan, tapi hentikan siksa kubur mereka, ya Allah. Bebaskan mereka dari penjara alam kubur, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mohonlah, mohonlah seluruh hajatmu dunia dan akhirat. Allah sedang mendengarmu dan diseru oleh ratusan ribu muslimin muslimat. Mohonlah, mohonlah. Ya Allah. Kabulkan seluruh hajat kami, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Akan kau lihat di mana tempat orang yang menggemuruhkan nama Allah, dan di mana tempat orang yang menggemuruhkan hal-hal yang dimurkainya. Ya Allah. Dalam kenikmatan yang abadi atau dalam kehinaan yang abadi. Ya Allah. Ya Allah. Wahai yang maha indah, kau memanggil kami menyebutmu 1000 kali di malam ini. Di malam orang-orang lain tenggelam dalam lupa kepadamu. Kenapa kau pilih kami? Kenapa kau pilih nama kami? Kau maha baik, ya Allah. Kami tidak tenggelam dalam lupa, tapi tenggelam dalam namamu. 1000 kali dinaungkan. Adakah bibir yang lebih bercahaya dari bibir yang banyak menyebut namamu, ya Allah? Adakah bibir yang bisa lebih dibanggakan di hari kiamat dari bibir yang banyak menyebut namamu, ya Allah? Masa depan kami di dunia dan di akhirat dalam genggamanmu. Apakah terus dalam kesulitan atau terus dalam kemudahan, atau kemudahan ditambahkan lagi kemudahannya, atau kesulitan ditambah kesulitannya, atau kesulitannya susah di dunia tapi mudah di akhirat, atau kehidupannya mudah di dunia tapi susah di akhirat. Beri kami kebahagiaan dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat,
Ya Allah. Ya Allah. Kami juga mendoakan Bapak Gubernur kami yang turut hadir walaupun selesai sesingkat-singkat waktu. Beliau turut untuk membantu orang-orang yang terkena banjir dari saudara-saudari kami. Beri beliau bimbingan rahmat dan kelembutan-Mu, Ya Allah. Dan juga para pendukung acara ini dari Dewan Sekretaris Negara, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya, terima kasih dukungannya. 1000 doa untuk Bapak yang telah membantu dan mendukung acara ini. Ya Allah. Seluruh pihak yang turut mendukung, jamaah yang turut mendukung, semoga selalu didukung oleh Allah dan berada dalam pelukan, diberi kesempatan memeluk Nabi Muhammad yaumul qiyamah. Ya Allah. Ya Allah. Beri kami kesempatan melihat wajah Nabi Muhammad. Beri kami kesempatan memeluk Nabi Muhammad. Beliau, adakah yang lebih membuat beliau gembira melihat seluruh umatnya kebanyakan maksiat dalam perkumpulan ini digemuruhkan nama Allah? Jika kau lihat senyum beliau, jika kau lihat wajah terindah itu tersenyum, kau tidak akan mau keluar dari tempat ini sampai waktu kita wafat. Ya Allah, beri kami kesempatan memandang zat-Mu yang maha luhur. Ya Allah. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Ya Allah. Ada yang dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Jangan kau butakan kami di hari kiamat. Jadikan kami di hari kiamat memandang keindahan zat-Mu, Ya Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah bercahaya yang memandang zat Tuhannya yang maha bercahaya. Pastikan seluruh wajah ini, seluruh mata ini akan memandang keindahan zat-Mu, Ya Allah. Di surga kelak banyak orang-orang yang masih sedih. Malaikat berkata, apa yang membuat kalian sedih? Mereka berkata, kami sudah tahu dan surga kenikmatannya, tapi kami belum melihat keindahan Allah. Maka malaikat berkata, kanu ayunukum usha. Dahulu di dunia matamu penuh dosa, tidak pantas melihat Allah. Maka Allah berfirman pada malaikat, irfa'ul hujub, kanu ayunuhum min dam'at fasqa syauqan liliqa'i. Malaikat, singkirkan tabir agar mereka bisa melihat aku, karena walau mata mereka bermaksiat, mata mereka pernah mengalirkan air mata rindu untuk jumpa denganku. Mata mereka berhak melihat keindahanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Yeah.
arsyil azim. السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا هي علينا موت علينا بعد إن شاء الله تعالى من المؤمنين.